dikatakan gak berarti rencananya tahun baru di sana seperti apa? Insyaallah. Kita, mama, mami, kalau yang ini masih. Support aku, terbukti ulang tahun yang aku istilahnya persiapannya gak terlalu lama, tapi semuanya datang, teman-temanku, kolegaku yang dari di DPR, tadi teman SMP, teman SMA, teman kuliah, oh, pokoknya semua datang, makasih banget. Dan anak-anak, terutama nih makin dewasa, buat aku usia 52 tahun udah banyak banget Allah memberikan aku kemudahan. Apalagi ini, oh iya ini si cantik, apalagi mama nih sama papa, semua keluarga kumpul luar biasa deh umur 52 semuanya sama Allah udah diperbudak, tinggal bersyukur dikasih hadiah sama Vera tadi keliling Amerika. Iya, tapi beneran ya kak, jangan sampai batal lagi loh ya. Seperti apa Vera memberikan mama? Aduh, sebenarnya ini semua kan saya itu kemarin lagi short course di London, cuman mama ini udah kode-kode lah nyindir-nyindir, kak masa mama ulang tahun nggak ada. Akhirnya saya emang harusnya itu pulang awal Agustus karena kan kosnya dia satu minggu beda kan, cuman karena mama udah ya namanya tidak anaknya ada terus kira-kira pulang dari awal, tapi udah ketahuan karena kemarin kan menghadiri pernikahan kalau sama Alia, jadi udah ke expose di media, mama langsung kirim kakak udah di Jakarta. Kita harus filter lagi nih, aduh, makanya apalagi alasan pura-pura ke Bandung. Memang ke Bandung, jadi latihan nembak, cuman udah pulang terus malam karena ulang tahun mama hari ini. Jadi ya hari ini bisa hadir. Terima kasih. Nah, mama itu ikut sama makanya kenapa hadiah gitu. Jalan-jalan ini karena mama selalu bilang, ya mungkin kalau rezeki, alhamdulillah mama memberikan rezeki, tapi uang harus sama keluarga. Iya, sudah putar berapa kali. Itu mungkin hadiah berarti kapan nih kelilingnya gitu kan? Berarti tahun ini bukan akhir tahun. Tapi tahun-tahun ini harus sama mama ya, itu udah dari tahun lalu. Itu penting, 5 tahun yang lalu. Setiap tahun ya. Bisa dikatakan gak berarti rencananya tahun baru di sana seperti apa? Insya Allah, tahun depan mama, wajibnya mami. Kalau yang ini masih belum dibayarin nggak? Kasian dong. Bisa jadi ada cerita lucu deh. Kakak balik tuh bawa oleh-oleh buat semua adik-adiknya. Gitu. Tapi kayak kecuali satu orang sih. Ada nggak usah disebut lah. Terus gini ternyata kan nggak sengaja ketemu Kak Feral kan di nikahannya Torik sama Alia. Gitu. Kan nanya kakak di mana? Padahal besoknya kan posting juga ya. Jadi korelasinya gimana gitu? Nggak, kakak posting itu karena udah ketahuan media. Jadi pas datang teman-teman media kan udah rame. Jadi udah ke-posting ya, udah deh sekalian aja di-posting gitu loh. Masih ketahuan nggak sih? Ya memang kakak udah. Kalau pakai topeng gitu kan, datangnya pakai masker. Bener. Tapi di sini Atala sendiri buat kado apa sih dan? Sudah aku udah ada ngasih dua kado sih buat. Yang pertama tuh sebenarnya trip ke Bali kemarin. Itu hadiah. Jadi early present lah buat mama. Jadi waktu itu ada rezeki lah jadi jual mobil kemarin kan. Aku janji mah kalau ada rezeki lebih aku pengen ngajak mama ke Bali. Dan ya lumayan seru lah bertiga Bali sama Mas Alfania. Baik cerita ya nama. Sama kado kedua ya aku beliin sepatu. Jadi hampir tiap tahun dong ngasih mama tuh sepatu baru. Jadi semua sepatu tuh udah jatah lah. Sama parfum ya. Jadi di mana parfumnya sekarang? Semua tas dari Feral alhamdulillah. Ini juga baju, ini karya mama. Hari ini yang ini, kalau yang fresh ini di
kebetulan tim kita adalah ulang tahun mama yang 52 ini seperti apa sih gitu kan, doa-doanya untuk dari anak-anak di sini. Ya, masa umur 52 mama adalah sosok inspirasi juga buat saya. Dia adalah wanita yang independen, yang tough, high achiever juga, bahwa apapun yang mama lakuin itu harus bisa berhasil. Dan itu juga yang mendidik saya dari dulu, makanya apapun bidang saya tekuni, saya selalu berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin. Jadi kayaknya kalau dari segi karir, rezeki, mama sudah punya semua lah. Kayaknya insya Allah harus bahagia. Karena kebahagiaan itu kita yang menciptakan sendiri. Kalau misalnya ada yang merasa sepi atau lagi lonely, ya selalu ada Allah, selalu ada kita. Jadi jangan buru-buru mendapatkan atau mencari pasangan. Pentingnya sih kalau ada pasangan lagi yang sudah menjadi teman hidup dan badan mama sampai nanti insya Allah mau terpaksa. Buat Mama Vena, thank you udah menginspirasi kita berdua. Mama kan orangnya perfeksionis banget ya. Ya aku harus banyak belajar lah dari dulu. Belum kata lah ya. Apa? Belum kata lah. Jadi paling mirip itu sebenarnya sama Kak Feral. Dari mukanya, sifatnya. Kamu mirip siapa? Apa? Kamu mirip siapa? Perlu disebut di sini. Nah, jadi pokoknya buat Mama semoga happy terus di 52 tahun ini mendapatkan kebahagiaan yang lebih banyak di Vera tadi ngasih kado ke Mama sampai akhirnya nangis. Mama boleh ditunjukin kasih kadonya nih? Kadonya dari gimana nggak tahu, udah di atas ya. Mungkin tadi sedikit ngamuk ya dari apa jawabannya Bang Vera sendiri. Pengen ada pasangan baru lagi apa gimana sih maksudnya tadi? Aduh, pokoknya kalau sekarang yang paling penting Vera nih baik banget, tahu mama itu sayang. Jadi kalau saya masih ngomong soalnya kan mama pakai. Oh iya. Pakai sepatu ya Teh. Kan sekarang yang penting jangan dioper aja. Jadi ini ada hijab juga ya. Dari Oh, loh. Jadi hijab ya. Bisa. Gimana padahal kita banyak bantuin dari Turki, nggak usah diceritain lah tapi ada kan 25 tahun ya, udah nanti dibeli di mana lah ibu ini lucu banget jadi yang ini guys. Oh apa itu, kalian mau karaoke ya? Ini lucu banget nih wibitong ya. Ini adalah kita ini ada buku buat dia sekolah. Buat dia belajar kok. Kak, Atala cemberut gak dapet oleh-oleh kak. Ini Atala mau. Gak apa-apa, kita tuh gak boleh berekspektasi baik sama orang ya. Supaya Pania, ya aku lucu banget ini, makasih ya kak. Dia nanya, kok aku gak dia oleh-oleh ini. Ya kan, jadi seneng banget, makasih ya kak. Mbak Pena, ini kan kemarin Karel itu maksud kado terindah juga ngasih di 2022. Dia ngirimin aku video itu, aduh bahasa Inggrisnya fluent banget, kemudian public speakingnya, diplomasinya, aku bangga banget karena nggak sia-sia aku dari waktu aku main sinetron aku ngirit, yang penting anak-anakku tuh sekolahnya National Plus bahasa Inggris. Jadi bangga banget dia kemarin ngomongnya udah kayak diplomat, kayak anggota DPR. Mudah-mudahan nanti ini ya Pak Atala FL ya masuk BKI AP sama komisi 1.
ya mama. Oke. Okay. Nah. Terakhir ya. Iya. Nah, mungkin yang tadi belum bisa bagus juga tuh sempat dipuji-puji sama netizen, memperkenalkan Indonesia juga dan lain-lain mungkin seperti apa nih? Jadi saya salut ya, meskipun ini short course, cara mereka belajar di sana itu lebih banyak open conversation, jadi antara murid sama profesor itu lebih banyak dialog dan ditanya, jadi mendadak ini suruh coba refleksi tentang pelajaran satu minggu ini, apa yang kalian pelajari dan pertanyaan apa yang ingin kalian tawarkan mengenai masalah itu. Jadi aku benar-benar kaget banget pas mulai dari pembicaraan terakhir, kebetulan satu-satunya orang Indonesia yang di situ pada saat itu dia ingin mengenalkan bahasa Indonesia aja. Oke, terakhir dari Feral sama Kak Atala, doanya dong untuk Mama, terus nanti Sa, cium Mamanya dong. Masalah jodoh mungkin Mama di 52 untuk Kakak gimana? Boleh Kak? Pokoknya gimana? Tiap kali saya sholat, di sujud terakhir, saya selalu bilang, ya Allah, kasih anak-anak saya, Feral, Atala, jodoh yang terbaik, bisa teman ibadah, bisa teman sesungguhnya, dan yang menyatukan aku sama Feral, sama Kakak. Okay.